Halo Bun, kali ini aku mau bikin martabak coklatos teflon. Bahan-bahannya yang kita butuhkan, coklatos 2 saset, air 120 ml, telur 1 butir, baking powder setengah sendok teh, dan garam 10 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir. Yang pertama kita masukkan coklatosnya. Lalu tepung terigu, gula pasir, telur, garam, baking powder atau soda kue, masukkan airnya, lalu kita kocok ya. Kocok sampai tercampur rata ya Bun. Setelah teflonnya cukup panas, kita masukin adonannya ya Bun. Kita tutup sebentar ya. Kalau udah matang seperti ini, Bun, kita kasih topping sesuai selera ya. Tambahkan susu. Ini Bun, martabak coklatos pisang aku udah jadi. Jangan lupa dicoba ya Bun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bun. Aktifkan tombol loncengnya biar bunda-bunda gak ketinggalan resep terbaru aku Bun. Terima kasih.